Assalamualaikum. Kali ini kita lagi di Bengkong. Di sini tuh ada epo-epo yang sangat terkenal, yaitu epo-epo Ana. Jadi di sini tuh banyak kali yang beli. Dan kita mau pesan dulu ya. Jadi sahabat semua, di sini tuh begitu terkenal di Bengkong sini. Bahkan hampir sebagian di Kota Batam ini tahu dengan epo-epo ini karena rasanya yang begitu enak. Dan kita mau pesan dulu ya. Coba kita lihat-lihat dulu ke sini. Jualannya apa aja ya? Oh, di sini tuh banyak kali ya jualannya ya. Pesan kau. Terserah epo-epo. Epo-epo. Terserah. Di sini tuh banyak ya jajan-jajanannya. Dan kita tinggal pilih aja di sini. Kuenya. Kita buat. Nah, coba pesan lagi. Kita pesan dulu ya. Coba kita lihat sebelah sini. Dan ini dia ada tempat masaknya. Jadi di sini tuh kalau setiap sore tuh pelanggan di sini rame, banyak yang antri. Dan kita harus cepat-cepat belinya, takutnya nggak dapat karena yang antri itu begitu ramai. Itu berbagai macam rasa ya, ada yang dalamnya ada telur, ada yang kentang. Kita tinggal pilih aja sesuai selera kita. Dan harganya pun lumayan, masih standar lah untuk di sini. Satunya sekitar 2.500. Kalau yang, oh iya, ini ada harganya yang isi kentang, sarden 1.500, yang kentang telur 1.500, dan yang cuma isi kentang aja cuma 1.000. Ini lumayan murah juga ya, tapi rasanya begitu enak. Makanya di sini selalu ramai pengunjungnya yang mau beli. Coba kita ke sana. Kok konde itu sih? Konde itu. Kadang milahir dulu. Meliran? Terserah, beli menang dia betul. Oh, rame banget sob. Kita dan kita harus nunggu antrian. Oh ya sahabat semua, ini tuh namanya epo-epo Ana. Dan untuk warga Batam pasti
belum sebagian, belum masih banyak yang belum tahu tempatnya. Dan nah ini untuk rekomendasi buat teman-teman, buat sahabat semua yang ingin cari jajanan di Kota Batam, dan ini tempat yang pas untuk beli-beli jajan gitu. Maju ke belakang itu nanti ketinggalan. Dan untuk daftar harganya kita bisa lihat di sini. Dan pesanan kita udah dibungkus. Ini adalah tempat masaknya. Dan stoknya begitu banyak ya. Ini kayaknya nggak sampai malam udah habis nih. Eh bang, sini coba kita sini. Jadi ini untuk rekomendasi buat teman-teman semua, buat sahabat semua yang mau jalan-jalan ke Batam, mau kepengen ngerasain jajanan di Batam, dan ini tempat yang pas untuk beli jajanan. Hah? Coba kita ke sebelah sini dulu.